Saya sekarang bersama Bapak Wali Kota Cimahi, kemudian dengan Kasat Reskrim terkait kejadian dugaan penganiayaan yang tadi malam sempat viral. Kita tahu ketika kita melihat media sosial bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menganiaya korban. Saat itu korban sempat terjatuh, kemudian dijambak, kemudian seperti kejang-kejang lagi. Berangkat dari situ kami melakukan penyelidikan terhadap siapa korban dan siapa pelaku. Kemudian kami juga di backup oleh Dikrimum Polda Jawa Barat, mengidentifikasi korban, kemudian mengidentifikasi pelaku. Kemudian kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur, karena setelah kami identifikasi, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Nah, hasil wawancara sementara atau interogasi sementara bahwa pelaku mengakui sempat menganiaya korban, di mana motif awal adalah sempat senggolan sepeda motor. Jadi setelah senggolan, kemudian pelaku mendalui menghentikan korban. Saat itu korban sempat minta maaf sebenarnya kepada pelaku, namun pelaku sempat emosi melakukan penganiayaan atau memukul korban sehingga korban terjatuh. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita akan melakukan pendalaman terkait motif dan lain-lain. Untuk pasal yang dijeratkan untuk sementara, Pak? Untuk sementara kita kenakan pasal 351 KUH pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.